Assalamualaikum Mas. Sahabat Bonsai Indonesia, jumpa kembali dengan channel Abadi Bonsai. Kali ini kita akan membahas bonsai Hokkien Tea. Ini tanaman impor. Kita akan program. Ini sudah saya buka kedua kalinya. Dulu dari bahannya saya memang dapatnya seperti ini. Kita coba perbaiki. Ini sudah kita potong, sudah tumbuh akar. Namun ada kaki yang nyeleneh, ini tidak pas. Kita akan bedah satu persatu supaya mendapatkan bonsai yang maksimal. Kita akan buang ini kaki yang ini tidak tepat karena ada kaki ini, lalu kita akan buat akar dari sini. Kita mulai. Kita akan habiskan kaki. Jadi sahabat bonsai, kalau program bonsai diharapkan jangan setengah-setengah supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sahabat bonsai Indonesia, terlihat perbedaannya ini setelah dibuang. Ini karena terlalu lama, programan pertama kurang diperhatikan, jadi ini agak pipih sedikit namun masih masuk. Ini akan ditambah kaki di sini sehingga akan menjadi kaki-kaki yang sempurna. Nah, sudah terlihat. Nah, ada permasalahan kedua, ini cabang pertama terlalu ke atas. Kita akan tekuk cabang ini. Ini lumayan besar. Kita akan tekuk sehingga ini agak ke bawah, jadi ke bawah. Bagaimana prosesnya kita ikuti supaya bisa dicontoh. Jangan di skip karena ini hal yang paling penting. Nah, kita siapkan dulu kawat untuk menahan tekukan ini. Nanti kita cari akar, kita pasang kawat pada akar untuk menahan tekukan ini karena ini besar. Dipastikan harus rapat, tidak kembali ke atas. Nah, kita langsung eksekusi sahabat bahasa Indonesia. Kita bentuk V, jadi berhati-hati jangan sampai gergaji kelewat. Jadi kita perkirakan tekukan sampai di mana tekukan yang kita inginkan, kita sesuaikan dengan cabang yang digergaji ini. Nah, terlihat sahabat bonsai Indonesia sudah hampir sampai ke kulit luar. Tetap berhati-hati. Nah, kita tekan ke bawah sambil dipreskan. Usahakan benar-benar press antara atas sama bawah, betul-betul bertemu. Nah, sahabat bangsa Indonesia, ini sudah tekukan sudah pas masuk pada inti dari tekukan ini, atau rahasia kenapa tekukan ini bisa tersambung dengan sempurna. Rahasianya adalah formula kambium F1. Tanpa kambium F1, jangan coba-coba. Mungkin ada yang berkomentar, tanpa F1 juga bisa, atau menggunakan salep lain juga bisa. Silahkan dicoba kalau tidak percaya. Buat video sebelum dan sesudah. Nah, kita tekuk dengan bantuan
kawat yang terpasang dari semula tadi, dari awal video, supaya tekuan tidak kembali. Kita kalau mau tekuk dua juga bisa, agar lebih tekuk ini, karena yang dibutuhkan hanya sedikit tekuan, jadi kita tekuk satu. Sekali lagi, tanpa formula F1 jangan coba-coba. Dipastikan ini akan kering, tidak tersambung. Ini tersambung sempurna, ada di konten saya sebelumnya yang pernah saya sambung. Jenis Hokianti ini tanpa bekas. Ini pun bukan hanya untuk Hokianti, namun bisa juga formula F1 digunakan untuk sambung serut, tekuk serut, sancang, lohansung, asam jawa, dan lain-lain. Jadi serut juga bisa untuk pasang kaki-kaki, yang kaki kurang kita sambung menggunakan formula F1. Jadi dengan formula F1, segala masalah percabangan bisa teratasi. Sehingga F1 ini sangat disarankan. Nanti ini sudah ada agen dari Formula F1 di konten ini, silakan dilihat, ada nomor WA-nya, teleponnya, silakan. Yang mau bertanya-tanya juga dalam komen, monggo, silakan. Baik masalah program Hokianti maupun tentang F1. F1 solusi untuk bonsai kesayangan Anda. Nah, sahabat bonsai, ini kita cangkok Hokianti yang kita siapkan untuk kaki-kaki Hokianti yang kurang. Kita harus sempurnakan kaki, apalagi formal atau informal. Jadi harus lengkap kaki. Perlu diketahui, kaki minimal dalam peraturan kontes bonsai minimal 3 kaki. Kaki formal itu minimal 3, namun yang lebih bagus adalah 4, 5 atau 6 itu cukup. Nah, ketiga ini masih rasa kurang pas, namun persyaratannya minimal 3. Ya, langkahnya sama dengan sambung serut, sancang, dan lain-lain seperti ini. Ya, hanya formulanya aja yang F1. Tetap kita percayakan sama F1, karena ini formula penutup kambium terbaik. Nah, seperti itu sahabat bonsai, langkah-langkah seputar program Hokianti. Kaki kurang bisa kita tambah, cabang lurus bisa kita tekuk, seperti ini langsung bisa dipraktekkan. Semoga penjelasan saya benar-benar jelas dan mengerti, mudah dipahami, sehingga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat bonsai Indonesia. Sekian sahabat bonsai Indonesia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.